Nah, bawa aku. Kau tak ada helmet ke? Helmet aku hilang. Jangan bawa laju, aku tak ada helmet. Yalah, yalah. Tapi seriously, apa yang buatkan kau nak curi kereta tu? Tak adalah, aku dah kau tengok memang... kereta tu. Aku perhatikan daripada jauh. Masa aku nak jalan tu, tiba-tiba kau ada. Sibuk nak curi kereta yang aku nak curi. Kau ada lesen motor tak? Aku rasa ada. Kau macam mana pakai helmet ni sampai rambut tu keluar macam tu? Banyak tanya. Wui. Tanya lagi. Kau naik motor aku kan? Kalau insiden tadi macam mana? Aku selfie, satu aku tinggalkan kau. Habis tu kau biarkan je aku kat tepi jalan je tu. Mungkin. Yang kau kata kawan kau tu mana? Dari sana lah. Nampak kamu duduk macam ni, bahayalah, turun. Oh, si Mochi. Aku pun baru kenal dia 2-3 hari lepas. Lepas tu aku jumpa kau. Selalu lepak di sini. Aku tu jumpa Mochi lah di sini. Oh, sinilah rumah kau yang kau bangga-bangga tu. Aha, welcome to my home. Bukan si David je. Aku lagi cantik rumah aku ada lampu-lampu. Kau tengok atas tu. Habis Mochi tak dia? Habis kawan kau siapa je? Mochi dan kau lah. So kita kawan eh? Yalah, terpaksa kawan, lah nampaknya. Kawan eh? Janji dulu, janji dulu. Iya. Okay, tadi plan kau tadi macam mana tadi? Masa mencuri kereta tu, apa kau nak buat dengan kereta tu? Aku sebenarnya nak bawa pergi jauh sikit dari owner tu. Lepas tu sebelum saya tinggalkan, saya nak ambil barang-barang dari kereta dia. Lepas tu saya tarilah. Masalahnya satu benda pun kau tak dapat. Yalah, sebab kau lah. Chaotic sangat terjumpa si Maggie tu lagi apa. Kau suruh berhenti situ kan, betul tak? Dekat lorong tu. Ini buat punya lubang mah. Lubang apa sini? Yelah, sebab nak cari barang. Ha. Hujan pula. Pada masa yang sama aku lapar lah. Nak pergi makan? Haa, jom lah. Eh, Cik. Tengok. Itulah tu. Parking, parking.